Wakil Bupati Sukabumi Ajo Sarjono nepungan warga nungungsi Balukartan Ngisar di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Wabup naserahkan bantuan ke 100 warga numatuh di pangungsian. Liantik itu pemerintah Kabupaten Sukabumi bakal nyayagakan lahan ancokenen relokasi warga korban tanah ngisar. Wakil Bupati Sukabumi Ajo Sarjono nitenan posko pengungsian korban tanah ngisar di Kampung Gunung Batu, Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dina kunjungana Ajo nyaksian kayaan warga nuges 8 poe caricing di pangungsian. Tina 354 jiwa nukena kueta musibah teh, seetikna ya 150 jiwa anu ngungsi di eta tempat. Hari nusajena caricing di imah kadang wargana di sabudereun eta desa. Kiwari pemerintah Kabupaten Sukabumi geus nyagakeun lahan pikeun relokasi, tapi pihakna masih ngarago hasil panalungtikan pihak Badan Geologi ngeunaan rekomendasi anu bakal dipasrahkeun patalikana relokasi lahan anu aman pikeun para korban. Tentu saja tidak seluruhnya rawan ya untuk pergerakan. Ada lokasi-lokasi yang cukup aman. Kalau bicara secara umum memang Sukabumi secara keseluruhan ya tanahnya labil gitu ya, setiap ada hujan panjang, hujan deras, ada saja itu pergeseran-pergeseran, amblas, longsor ya. Sejoning itu salah seorang nungungsi Nur Hayati nembraken, dirina kiwari kurang sehat, satu tas 8 poe ngungsi teh. Dirina miharap Pemkab Sukabumi segancang nangare lokasi tur tangga degen tempat cicing saheulaan, pikeun sakumna korban tanah ngisar. Ya. Tahu darah kecapean mungkin. Sudah berapa lama di pengungsian? Sudah hampir 8 hari di sini. Gimana selama tinggal di pengungsian? Ya, gini aja. Gimana ya? Rumahnya rusak parah. Rusak. Kiwari nungarungsi merlukan bantuan mangrupa simut serta popok pikeun orok lantaran tina sajumlah warga nungungsi teh baroga budak anu masih balita. Budi Setiawan, Bandung TV.